Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya El Pray di channel Jejak Orang Malang. Oke pemirsa, pada video kali ini saya akan bercerita tentang batu akik yang unik dan antik, mungkin langka pemirsa ya. Batu ini mungkin sudah tidak asing bagi pecinta batu akik, dan mungkin sampai sekarang ini masih diburu oleh kolektor batu akik. Ini batunya saya pakai ya. Nah, ini kasih lihat nih di dekat. Ini batu teratai sarang tawon. Ya. Ini ada juga yang bilang batu ini namanya akik teratai, sarang tawon, badar lebah ataupun sarang semut. Gitu, misalnya. Batu ini mempunyai jenis dan warna. Ya tentunya dengan model yang berbeda, yang penting dia mempunyai ciri seperti sarang nih yang saya deketin di layar ya, seperti sarang lebah. Itu diantaranya akik hitam, teratai hitam ya. Ini jenis akik yang langka lah, jarang ini. Jadi dasarnya hitam, kemudian garisnya putih-putih. Itu motif teratainya itu putih. Kemudian ada namanya teratai air. Ada juga akik putih teratai, ada juga akik teratai lipan, ada akik teratai pancawarna, ya. Ada juga akik teratai madu. Nah, batu jenis teratai ini berasal dari sistem organik, jadi turunan organik yang melalui proses yang sangat panjang, pemirsa. Mungkin disebutin juga di sumber itu bisa melalui proses ratusan tahun ya, sehingga dia membentuk menjadi mineral batu yang mengkristal. Oke pemirsa, kita simak videonya ya. Akik jenis teratai sarang tawon ini biasa didapatin berupa bongkahan ya, di pegunungan, di dalam goa ataupun di sungai ya, ataupun di tempat-tempat yang bersifat apa ya, spiritual gitu. Karena konon katanya batu teratai ini mempunyai tuah atau khasiat yang bersifat alami. Jadi tidak ada mantra di sini. Ini alami dan dipercaya melancarkan peredaran darah ya, dan ini bisa membuat orang yang insomnia akan bisa membantu penyembuhannya. Jadi membuat nyenyak tidur, tidurnya jadi nyenyak gitu misal. Selain itu tuah yang lainnya ini meningkatkan kewibawaan, karisma untuk mempermudah karir jabatan dan membuat lebih fokus. Jadi misalnya ada pikiran yang bercabang-cabang, dia menjadi lebih fokus dan menghindar dari serangan gaib gitu. Itu mitos ya pemirsa ya. Adapun batu jenis teratai ini juga mempunyai perbedaan ya. Jadi di sini saya jelasin perbedaan antara batu teratai dengan batu sarang tawon. Jadi ini kita lihat di sini pemirsa perbedaannya. Kalau jenis sarang tawon ini motif yang bundar bulat-bulatnya ini dia lebih dekat. Jadi menempelnya itu dekat pemirsa ya. Pemirsa perhatikan ya. Ini kan dekat. Nah, kalau jenis teratai itu motif yang seperti sarang ini dia agak renggang, bundarnya agak berjauhan. Jadi terlihat seperti daun teratai yang mengapung di danau. Seperti yang saya jelasin tadi mengenai tuahnya ini bersifat alami. Jadi kalau pemilik batu akik teratai ini dia memakai batu ini secara terus-menerus ya, itu dipercaya bisa meningkatkan percaya diri, kemudian menambah intuisi. Intuisi itu seperti insting untuk bisnis yang menunjang karir jabatannya gitu pemirsa. Nah, selain itu juga mempunyai tua pengasihan ya, karisma kewibawaan itu tentunya ngikut
kemudian ditambah lagi dapat melindungi pemiliknya. Akik teratai sarang tawon yang jenis madu itu dipercaya dapat mengobati panas dalam, sakit atau demam ya. Nah, ini masalah fakta atau mitosnya, saya kembaliin lagi kepada pemirsa ya. Dari beberapa jenis akik teratai sarang tawon ini, yang paling jenis terbaiknya, yang paling dicari itu adalah yang motifnya hitam. Gitu. Kenapa saya sebut motifnya hitam? Jadi dia mempunyai dasarnya hitam, kemudian motif yang motif seperti sarang tawon ini dia putih, tapi dasarnya hitam. Ini kebetulan saya punya yang bentuk abu-abu. Jadi ini banyak pemirsa jenisnya. Ya, jadi ada jenisnya model teratai air, ada yang bentuknya madu seperti kuning kemasan, kemudian teratai hitam, ada yang bentuknya teratai lipan, ada yang bentuknya biru, ya, ada juga yang jenisnya abu-abu putih, gitu. Ya, ini juga bisa dari jenis bahan batu akik. Yang mana aja asal mempunyai syarat seperti sarang tawon ya. Misalnya ada namanya akik pirus, motif sarang tawon, itu bisa juga ada pemirsa. Ya, ada juga yang agak kemirip-miripan, itu namanya batu akik motifnya punggung kura-kura. Nah, jadi ini keunikan daripada batu sarang tawon ini, dia mempunyai tembus sampai ke belakang pemirsa tuh. Ya gitu. Jadi kalau masalah tuah atau fungsinya itu seperti yang saya sebutin di atas itu lebih cenderung kepada meningkatkan kesehatan, percaya diri dan kesehatan ya pemirsa ya. Oke pemirsa, demikian penjelasan saya tentang batu akik teratai sarang tawon. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.